Dimohon untuk juara kelas untuk
sekarang juga senawa sih. Kuniki. Selanjutnya, apabila tidak menaiki panggung, juara didiskualifikasi. Tunggu. Petang tu, weh hop. Nah. Saya tak ngepek tu. Bodoh apa ke yo? Yo. Alon. Wis tu, wis tu. Yo. Kelas 1 paling utama. Paling utama. Nah. Jos. Anu, kamera. Kepada beliau, Bapak Ustaz Ahmad Sadini dimohon untuk menyerahkan piagam kejuaraan. Foto di keluar be. Kepada beliau Bapak Ustaz Sobir diaturkan terima kasih. Beri aplaus yang meriah untuk para sahabat juara. Dilanjutkan juara kelas 3 ulang. Juara 3
yang bernilai 227 atas nama Ridra Revi Prayu Lampung Selatan. Juara 2 dengan total nilai 228 atas nama Didi Wisnu Angga Pekanbaru Daftar Pemilu Jawa Barat. Juara 1 dengan total nilai 230 atas nama Muhammad Khairul Anam kelas 1 Wisto. Juara 3 dengan total nilai 263 diraih oleh Rizky Aditya Sukawiti Mandeka Bapak. Juara 2 dengan total nilai 268 Candika Fatmatul Jemo Bapak. Juara 1 dengan total nilai 273 atas nama Nur Hidayah. Dilanjutkan juara kelas 2 Wisto. Juara 3 dengan total nilai 231 Nila Wahyu Nurhasana Tarampo KL Garut Jawa Barat. Juara 2 dengan total nilai 240,5 atas nama dia Novita Sari Sukawi Pareka Mahmuda. Dilanjutkan juara 1 dengan total nilai 241 Tika Nur Hasana MPKN Garut Jawa Barat. Dilanjutkan juara kelas 3 Wisto. Juara 3 dengan total nilai 232,5 atas nama untuk para sejawatnya di momen sekarang menaiki podium kejuaraan. Untuk santri putri dimohon menghadiri kejuaraan kepada panitia. Silakan. Sekali lagi diberitahukan kepada para sejuara untuk segera menempati panggung kejuara. Juara kelas.
Ya kono aja nih. Dilanjutkan juara-juara Intia Mektaunda Putri. Juara tiga diraih oleh Fadila Dwi Rohmawati Gere Gere Kamu. Juara dua diraih oleh Indi Leong. Juara satu Hidayatul Asma Dito Karas Magetan. Dilanjutkan juara tiga Aisyah Abdi Kebria Bapak Sari Silacak Jawa Barat. Juara Ila Maftuha Joso kejuaraan sekarang juga di belakang belakang. Thank you.
pengasuh pondok pesantren Salafiyah Miftahul Nurul Huda. Yang terhormat kepada seluruh jajaran Dewan Asatidz Asatidzah Madrasah Diniyah Miftahul Nurul Huda. Yang saya hormati kepada seluruh jajaran Dewan Kepengurusan Pondok Pesantren Salafiyah Miftahul Nurul Huda. Dan tidak lupa kepada seluruh santri yang kami banggakan. Puji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di acara pada malam hari ini dalam amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadiran, selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda agung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita nanti nantikan syafaatnya biyaumi hadza ila yaumil qiyamah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Berdirinya saya di sini sebagai pembawa acara yang akan terlaksana pada malam hari ini. Adapun susunan acara yang pertama, pembukaan. Disusun acara yang kedua, pembacaan tahlil. Acara yang ketiga, prakata panitia. Acara yang keempat, sambutan-sambutan. Acara yang kelima, persembahan kreasi santri. Diakhiri acara yang keenam, penutup. Demikianlah tadi susunan acara yang akan terlaksana pada malam hari ini. Memasuki acara yang pertama, pembukaan. Dengan itu, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah bersama-sama. Lirido ilahi ta'ala Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dilanjutkan acara yang kedua, pembacaan tahlil kepada Romo Kamas Hadi Prasetyo. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
ربي الليل والنهار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى حضرة أبي وسيدي أبي وإخواني من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين وأليه للأصحاب كلهم وإلى روح أبينا سيدنا آدم وأبينا سيدنا حواء ومن أرسل منهم عليهم من شر الليل والفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى حضرة الأولى العارف من الحق إلى حضرة جميع علماء المسلمين وجميع عباد الله الصالحين وجميع سائرين على الله والرحمين إلى الله شهد الله له والفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى حضرة أرحم وأسعد أبينا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا وإخواننا وأخواتنا وأقاربنا وأقوامنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا ومن أحبنا ومن أوهمهم علينا ولمشايخنا ولعلمائنا ولسادنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات شهد الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ونحو صفوفنا إلى روحي شهد الله له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله وحده الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله وحده الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الم لام في ذلك الكتاب لا ريب فيه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وإلههم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 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 سبحان الله العظيم سبحان الله
bihamdihi subhanallah in'amhim subhanallah 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 bihamdihi hasbunallah limal wakil ni'mal mawla wa limal nasir hasbunallah limal wakil ni'mal mawla wa limal nasir hasbunallah ni'am al-mawla wa ni'am al-nasir hasbunallah wa ni'am al-wakil ni'am al-mawla wa ni'am al-nasir hasbunallah wa ni'am al-wakil ni'am al-mawla wa ni'am al-nasir hasbunallah wa ni'am al-wakil ni'am al-mawla hasbunallah wa ni'am al-wakil ni'am al-mawla wa ni'am al-nasir hasbunallah wa ni'am al-wakil ni'am al-mawla wa ni'am al-nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim nawaina bi qadarihi min Allah hayyul la bihi wa zalim wa bihi tasbihu ونخص الصلاة الروحي أفضل ذكر فاعلموا أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kepadanya disampaikan terima kasih. Dilanjutkan acara yang ketiga, prakata panitia kepada Roko Kamas Bagus Hansah Fitratul Ula, waktu dan tempat dipersilakan. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin muhtaramin, para alim, para alim, para ulama, wabil khusus panjenenganipun Romo Kiai Haji Abdul Wahid ingkang kita sedaya tadimi ugi Dewan Asatidz wal asatidzah pondok pesantren Salafiyah Miftahul Huda ugi sedaya pondok pesantren Salafiyah Miftahul Huda dan teman-teman santri yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, nikmat sempat, nikmat sehat, nikmat selamat pada malam hari ini. Bikaulina alhamdulillah rabbil alamin. Salawat serta salam
kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman sekarang pada malam hari ini. Mudah-mudahan kelak kita diberi syafaat oleh Kanjeng Nabi. Amin. Pertama-tama berdiri yang saya di sini, saya sebagai perwakilan semua panitia, apabila ada persiapan ataupun acara yang belum terlaksanakan dengan sukses, saya pribadi meminta maaf atas besar-besarnya. Dan yang kedua kalinya, saya berterima kasih kepada seluruh teman-teman santri, siswa-siswi, atau santri Madrasah Diniyah Miftahun Nurul Huda yang telah berpartisipasi mengikuti perlombaan dalam rangka Nisfu Sanah Pondok Pesantren Salafiyah Miftahun Nurul Huda tahun 2023 dengan baik dan dengan baik. Harapan saya pada tahun yang akan datang, semoga perlombaan-perlombaan atau musabakoh-musabakoh yang akan datang bisa berjalan dengan sukses dan bisa berguna bagi bangsa dan bagi negara. Adapun yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini hanya itu saja. Apabila ada kata tutur yang tidak berkenan kepada jamaah, saya meminta maaf atas sebesar-besarnya. Cekak mungkin manfaat. Allahumma fi ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya disampaikan terima kasih. Dilanjutkan acara yang keempat, sambutan-sambutan kepada Bapak Ustadz Abdul Aziz Al-Mukarrami, Ketua Madrasah Diniyah Miftahun Nurul Huda. Waktu dan tempat disilakan. Thank you.
kan ini acaranya mau lindungi kabe aneh isu sedihnya paling pokok niku ngelawi bahwa majelisan maulidin nabi terus sing perlu kalau aturan sing sedika selama pembelajaran mati mulai sawal sabane mulut niku berbeda kalian tahun ini nek tahun ini jenengan semua jenengan tertidur terus jenengan ganas. Nah sing tahun ini kulo ndonga sedih sing orang tamu kehilangan dino sing orang tak kitab tamu hafago sing absen disuh biye tongki kudunya itu semakin tambah tahu jangan semakin naik kelas itu semakin semangat. Lah kenyataannya Sehingga kalau nanti saja jenengan nek jenengan iku semangat tertib mesti diskonnya oke gitu. Nah, kanggo meningkatkan pembelajaran jenengan sing perlu kula sampaikan mulai mangke badane mauludan iki berarti mulai niki misalnya mauludan awal pembelajaran sing tahap-tahap semester kedua khusus putra iki niki mangke dipun laksanakan sorogan masal setiap malam. Sorogan masal setiap malam tanpa terkecuali buku mulai kelas apa jenis ibtida sampai ustadz sampai kelas ini sorogan sekarang kanggo ningalake pembelajaran jenengan ben ora tak apa muhafale ben tertib tak kita ben tertib terus sing perlu kula sampaikan malih iki tamtaman muhafale semisal semester awal niku 156 dan semisal niku dalam acuan mulai awal tahun sampai semester awal makke berdaya puluh dari ini sampai impian akhir ini ku 2 kali lipat atau bisa 3 kali lipat jadi jenisnya kuduh kenapa aku nah targetnya ini semisal jenisnya 5 itu gak keberatan masih setiap bersolat sak agong atau setengah agong berarti nek 5 kali dari benar oh begini semuanya berani terus lagi dawe apa jadi jenengan sing nantang untuk maulid niki semua santri tidak boleh pulang karena tidak libur itu pondok nek madrasah kan saya tahu
Asli madrasah aja kula liburaken seminggu. Rencananya belum mesti terlaksana. Terus dulu laporannya saya yang berada di sana. Singkat tanggungkan, singkat tanggungkan. Libur madrasah sedina apa sehari? Ya, ini terlihat apa? Ini rok dina apa nih? Kan jenengnya jangan di berarti orang kan jangan orang berarti di terus main sesak badannya mau lindah putra putri menawi ajeng pula kedah izin langsung tepulah jadi kita pengurus putri ataupun pengurus putra kok sampai pulau kecolongan tak ripot. Nah, terus mari kok antri siswa. Bu, iku alasane tokone bleh titik, Bu. Bleh opo kok mulih. Dalam suwan Pak, iku ana konsekuensi tetep. Tidak semudah itu. Jadi, sing pertama pondok boten libur. Sing kedua, madrasah libur 2 hari. Berarti kan Kamis cuma satu masih pokoknya terus titikannya masalah emosi terus ini tak kaki waktu panggil berdamu loh selama 2 hari jendanya tertib jamaah tertib itu bisa gak ada siap betul tak kaya keringanan ek jamaah tertib full 5 waktu bisa gak tinggal di bawah bisa libur 3 hari 4 hari 5 hari ini harus ini tergantung keringanan tapi ya berarti ya sejumlah mungkin nah itu saya ingin Allah pokoknya tak awiti libur 2 hari berarti Kamis kalau malam Kamis kalau malam Sabtu malam Jumat tuh sesuatu ya mana itu mas Allah yang kita dulu. Nah, terus wis lah. Nah, saking kawula kathah ngendhani dening panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau haturkan terima kasih. Menginjak acara yang kelima, persembahan dari kelas 1 Musma Putra dan Putri. Kepada kelas 1 Musma Putra dan Putri, waktu dan tempat disilakan. Loop. Oke. Nah, ini gitu. Pencet tag. Yes.
Ser sabar kok. Kita ngabuh yo. Anglek. 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 Astagfirullah. Ini kok lagi mau pencet. Bertangan. Jesus,
Bahwa
wish me a daughter be Thank you.
tak jarang ia pulang malam, bahkan tak pulang satu malam. Sementara itu, Bapak Reno hidup dengan penuh kesedihan. Ia adalah seorang petani yang menggarap sawah orang lain. Tak jarang ia menahan lapar dan kerja bakti tulang untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan kebutuhan Rino juga. Setiap hari, setiap pagi, ia pergi ke sawah dan kembali ke rumah pada sore hari. Pada suatu malam, Bapak Indra baru saja selesai melakukan sholat isya dan ia pun berdoa. Pada saat yang sama, Ibra baru saja pulang setelah seharian tak pulang ke rumah. Yeah.
Terima mohon pergi dari rumah tanpa seizin bapaknya. Ia hidup di jalanan. Selama ia hidup di jalanan, ia berteman dengan teman-teman yang brutal. Halo, halo. Nama? Ojo lali. Rokok ya. Secepatnya. Ah!
Lebaran apa tuh? Hei, lebaran apa? Medem mobil ala ala ya. Aku bisa tak jelasin di kantor polisi. Bon, es bagi ya. Ya pelaku lah. Bisa saya pecahin. Bosan. Yes, ada tak guna. Santai. Aku sempat tega oleh dulu, oleh dulu ya. Tak ada, tak ada perlu lagi. Diberitahukan untuk ceng-ceng-ceng diberitahukan untuk Kang Ganda dimohon untuk tidak bersorak-sorak, boleh bersorak-sorak tetapi kalau ingin setuju dan kabar tertangkapnya Ibra oleh pihak kepolisian telah sampai ke telinganya Bapak Ibra. Halo. Tahu lah, aku bisa go. Lu tuh orang gini. Mana aku? Yo mana? Aku mana sih? Alhamdulillah. Terus nih, pak. Lu tak tahu lu apa? Setelah sampai di kantor polisi, pihak kepolisian menyampaikan karena Ibra masih di bawah umur, ia hanya mendapatkan denda dan Ibra bisa pulang kembali ke rumah. Oh.
Bapak Edi, Pak 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 Edi
apa? Lagi jatuh kan di bawah. Oh, ada modalnya. Lihat, gantian aja. Oh, lah, ready lah. Ready lah. Sing adat lho. Iya, adat ya ulung. Ulung. Adat aku kok adat. Macam kita jadi bareng Pak. Ini dong anak-anak itu jadi teman Pak Bico kritiknya nunggu teman salaman kali ini salaman kali ini dan kita sopan apa main di Pak. Dolane sange USG. 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 Rumah sakit kono. Oh, Universitas Sakti. Oh. PSAL. Itu nggih. Recap yo. Tak kira gunamu. Oke ora to. Berarti arwah di sini yang ini, modok yang ini. Siapa jenis ini? Ibra. Ibra. Apa yang jenis ini? Tapi kelas apa? Ibra. Sopan. Bener sasa. Yowes, mainnya kok didudoi ya kamarnya? Ijen toh kemarin? Sih, asrama biro itu? Asrama... Sewu, satu, satu, satu. Itu mau hotel? Itu kemarin ya? Bulu-bulu apa itu sebetulnya? Kamar nih? Yo, yang kamar lantai sewu, sama belum, sama gak? Pak, pada modern ya, Mas kan? Apa bagus sih aku mau dong? Pistol ya, ini cacing di Iran. Ini cacing di Iran. Ini bisa nih, coba ini setahun lama nih. Udah, gue yang mondok masih suge. Masih paling tua. So, aku mondok. Mondok, aku padahal nih. Wes nang kene wis. Kok awak lagi ditanya akeh. Antare. Yo. Aja nangis dulu. Tenang, ana santri putri bareng. Wes. Nek engko nek wis nang diurus karo kang iki ya pembayaran. Nggih. Nggih, kula ajeng pamit riyin. Oh, anak dia nih. Hati-hati. Oh, iya. Anu, tapi apa cuma kementerian ya? Jadi apa? Kesusul lah. Jadi kecil. Oh, gini. Oh, ini salah. Aduh, Pak Aben, aku nonton dulu dong. Transaksinya itu nganu bi. Lupa. Sama-sama, karena itu nomor ini. Yo, ini enak. Ini barangnya apa ya? Sing kriminal sing kok lakoni. Yo, jane gak oke jane. Gur mau mendem karo akeh cekal polisi. Oh, tak ditebus tuwek boyo iki yo. Gak podo ta ya. Ora pakne. Yo. Oh, cuma 2000.
Wedeng mondo nang sisi sawang tanggal. Sawang tanggal ae kokosek. Mulai apa wis tekan omah. Aduh. Iya yang tumeng tae. Dan setelah Ibra mendaftar, Ibra pun diajak ngaji oleh pengurus pondok tersebut. Wis aku mbek TPA.
Wis tak kuwi maca kuwi. Wis. Sopo sing marani? Iso lagi. Yo. Ece. Mana kok Abdul Somad? Pak Abdul Somad. Yo. Nenda dijajal dhewe. Yo, jajal. Kuitang sih buat saya lagi. Yo karo. Saat terus sih. Waladoli Ami. Yo wes kuih neng di sinau neng. Seso. Balik ini. Yo. Kau sinau apa lagi yo? Aku pengen dalam film. Yes. Gampang. Yo. Aku belajar dari ini. Yo yo. Sinau apa? Yo yo. Gampang. Yo wes neng jenis menes. Dulu kita rap. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Semoga Nabi Muhammad. Langsung Afiah ya. Duh, kalwe. Ah, ada lagi. Setelah beberapa tahun, Ibramo dijenguk oleh bapaknya dan ia pun sudah terlihat berakhlak di hadapan bapaknya. Ibramo pun juga meminta restu bahwa ia akan menghafalkan Alfiah. Ya Allah.
Wah, abusi. Terus keceplosan kan ajeng anu wong. Sopo? Bukti. Mana nih bapak nih gue mana? Dunia, dunia. Yang setelah ya. Dunia, kamu sendiri dari sekolah dia pak sekian dengan. Kaya tak jujur pun. Terus terus sama? Gih, jujur pak. Loh, di bapak nih saya deh. Ya, rong-rong yang besar besar. Saya angkat ini. Tuh, guys, pengen ya. Kurang itu. Kurang lah. Iki tokohnya apa ini, Wak? Guys, rasa gaya. Wak, oke. Tek, minta leh. Pondok itu ambunnya enak. Pondok itu ambunnya enak, Pak. Ini, saya tahu. Uyuh. Konsumsi yang gue nangis saya bisa. Iya, wah. Terus di gua langsung. Pakai dimat. Madu itu ada di gua. Ada saya ini. Aku alunnya foto kayak mungkin ya pak. Mungkin ya. Saya juga guys. Iya pak. Terus. Terus. Apa kita pamit? Iya, iya, Pak. Ini bener-bener muka beli. Iya, Pak. Rencang-rencang. Iya, ini rekaninya atau? Iya, licikan beli, kita. Iya. Sekolah, sekolah. Yes, Pak. Bapak banget sih, ya. Dan selama beberapa tahun kemudian Ibra pun melakukan setoran agama kepada ustaz mereka. Ibra pun juga menghatamkan pada waktu itu juga. Terus karo
keluarganya dikabari nek iso rawuh. Dan iki wis cukup nek cine bermanfaat kanggo nang iso sing pagi. Pada suatu hari, di saat Ibra menyapu di halaman pesantren bersama temannya, Ibra pun dipanggil oleh seseorang bahwa bapaknya sakit parah. Pak.
Jadi harapan biar apa? Pateni. Seperti yang selalu bang. Saya juga mau bang. Singkat cerita, Bapak Indra pun akhirnya dimakamkan. Ya, pada kesimpulannya kita tidak boleh mengabaikan seorang tua kita, walaupun hanya sedikit pun. Jahat belum tentu selamanya jahat, dan baik belum tentu selamanya baik. Walaupun akhir saking kelas 1 stop, menawi wonten ingkang sampun dipun anggen kawula tresnan kawula ucap. Kawula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
orang ngerti dan kagum gampang kayak nyambung karena 14 giga cu kita karena 14 sih kita ya karena 14 giga karek roll ligor lah ya enam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di luar air mata itu
Thank you.